Oke okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ketujuh hari ini, hari ketujuh kan? Hari ketujuh sarapan last di Kuching. Jadi kami sarapan dulu. Pagi ini baru cari kedai motor untuk servis. Kedai motor 4 km saya ancam. 4 km lepas tu baru kami gerak keluar daripada Kuching. Kita baca doa kan? Kemarin punya bilang si abang Haji kemarin punya masih beli pakai ini hari biar spayet banyak loh orang hari ini ya. Dia kena udah. Amin. Ya Allah, jadikan kami pagi ini kami bergerak balik ke timur. Mudahkanlah perjalanan kami, jauhkanlah kami dari sebarang musibah. Amin. Peliharalah jentera kami, jangan ada lagi yang rusak. Berilah kami cuaca yang baik hari ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, ya Allah. Mudahkanlah jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna wa innaka antal ghafurur rahim. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Cam, temo to ah. Alright guys, semua sudah settle. Sudah siap-siap packing. Temo to kami akan ke sana. Servis. Din punya minyak enjin pun hampir separuh tiada. Hampir separuh hilang. Sebab sampai masa kan kali sudah. Aku pun sudah jalan untuk trip kemarin 312 311. So oil change aku pun 2511 km sudah. Start mengurang sudah. Minyak tu dah pakai 2511.3 km. So jom, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sudah sampai di Temoto. Dekat je dari hotel. So kami akan servis di sini. Sini memang banyak pilihan. Aku, Cam dan Din servis. Abang Haji barangkali tidak, sebab dia tunggu miri baru dia servis. Oke, okay, Temoto, jom. Okay, kami sudah di Temoto, aku servis moto. Oke, okay, boleh tahan juga harganya sini, agak mahal sikit tapi oke. Okay. Tak apa, yang penting servis. Temoto. Din pula, Din, tiada pula minyak di skuter kan? Kejap. Nah, kita din pula pulis skuter tiada pula. Kejap lah. Tayar ada sini tapi boleh tahan harga mahal. Si Din pakai Betlex AC. Belakang saya pun sebiji 460 termasuk pasang. Kena tengah pikir-pikir dulu ni. Tengah pikir-pikir. Aku pun on the way sudah. Tapi ini boleh sampai sendakan lagi. Din punya ini yang betul-betul minta baru sudah. Hitam ke bang? Masih kuning juga lah kan, kalau tengok dah. Okay guys, Din pun on juga. Tire bed legs di sini 460. Aku punya masalah adalah bypass post ni. Dia punya o-ring ni leaking.
jadi ada basa-basa sedikit keluar minyak. So aku try cari o-ring tiada, aku try cari benda ni baru pun tiada. Jadi aku rasa aku kekal pakai ini, suruh dorang letak tap putih je. Okay. Dia pun jarang buka juga kan, jadi seletep je. So pakai seletep je. Tengok dia pandai licking. Kena penangan pen Borneo. Biasanya memang tak tebal, dia tak tinggi. Jangan terlalu tebal, dia susah masuk. So minyak boleh tahan hitam. RM2,500 lebih. Boleh bang? Coba try dulu. Tak, dia tekan dulu begini bang. Oh, serius. Okay, cun. Mudah-mudahan nak licking lah. Dia pandai lah ni. Getah tu masalah kali. So minyak ni sudah pakai lah. RM2,517 aku habis. So kasih set dulu. Double click dia kosong. Settle service. Kuning. So sampai sandakan lagi lah baru servis. 10:15:50. Din pula tiada pilihan untuk fully scooter, fully synthetic scooter. Jadi dia pakai ni je. Semi sintetik. Harga macam uli sudah. Apa boleh buat? Dia ada pilihan. Ini packing baru ni. Dia punya minyak enjin pun kurang. Din tengah tukar PRS din. First time naik OIS. Untung naik OIS di Kuching. Temoto pun sebelah tu yang lama. Ini pun dia orang punya juga. Sini lebih kepada aksesori. Untuk sebelahan saja. Okey. Dia ambil keputusan. Dia ambil timsan saja. Harga banding. Harga lagi murah lagi pun Bentley tu tahun dia teruk. Kami pikir-pikir tadi kami decide tahun 2022. Jadi kami decide mau ambil timsan saja sebab timsan tahunnya lagi awal. Sorry, lagi lambat. Jadi ambil timsan Betlex tahun 2022. Jadi takut terlalu lama. Bilang Din, tukar timsan je. Sebab nanti timsan habis belakang sekali dengan depan. Jadi dia kembali ke Betlex. Mau balik lah. Mau balik sudah bang. Tapi balik Sibu lah. Sibu satu malam. Singgah Sibu. Singgah Sibu satu malam. Besok udah malam miri satu malam. Ah, lepas tu, lepas tu baru KK. Okay, semalam baru balik sandakan. Okay, jam punya pula tukar lining. Dia bilang slip. Ini tukar lining di sini. Sekali servis punya engine lah. Jadi sekali kerja. Lining tu bang habis bang? Ah, habis lah? Belum. Belum juga? Dia ada angus lah. Ada angus lah. Yang baru tu, tapi tak warna hijau kan? Warna baru putih. Putih kan? Spek-spek besar lah, inilah masalahnya. Engine power, clutch tak tahan. Ini, okay, kami beri timsan. Timsan ni tahunnya cantik.
minggu ketiga di tahun 2024. So pakai ini dulu. Bad legs. Next time bilang sedih. Oke, kami sudah. Kami singgah sini tadi ambil duit di ATM. Sudah keluar daripada T-Moto, tinggal menuju ke area Sebuyau. Terbaru, terbaru. Oke, Din. Bang, lu bang. Singgah ambil duit dan teruskan jalan. Sebab kami lalu area kampung. Takut nanti kalau mau makan atau membeli-beli kena pakai cash. So standby cash sikit. Kalau ikutkan map dan Abang Nas sudah bagi tahu juga, jalan yang kami ikut kali ini untuk menuju ke Sibu potong dalam 70 ataupun 80 km. Berbanding lalu Pan Borneo. Tetapi jalan yang kami pilih hari ini adalah jalan yang ikut feri, dua biji feri. Kalau nasib bagus sampai di feri itu, feri sudah ada terus naik. Dia akan makan masa ataupun buang masa bila menunggu feri. Kalau kami terlepas feri, kena tunggu lagi feri itu ke seberang dan tunggu lagi dia balik ke sini, ke belah sini. So memang makan masa. Mudah-mudahan lah nanti kami sampai siap ferry tu sudah ada, paling tidak pun dia tengah on the way lah. Oh, tadi gerak dari T-Moto jam 11, sekarang 11.20. Dari Kuching akan ke kota Samarahan. Jam macam biasa, dia ada phone holder, jadi dia pegang bahagian navigation. Depan tu gelap. So selamat tinggal Kuching, insyaAllah jumpa lagi. Thank you Wan. Thank you brother Kira Yamato. Hari tu ada lepak dengan orang, hari pertama, malam pertama di Kuching. Thank you orang, thank you semua. InsyaAllah aku pergi sini lagi. Belum sampai Sandakan, plan sudah ada. Mau ride solo. Ini kali aku pakai TRK. Memang plan ni ada sudah. Plan sendiri pula ni kali. Memang mau bagi sampai TRK pula lagi di Kuching, di Pan Borneo dan di Teluk Melano.